Shalom. Halo. Oke. Iya tadi pertanyaannya. Apa artinya salam bubar gitu? Bubar itu adalah suatu gerak cepat. Jadi ketika saya naik pesawat Semarang Surabaya itu cuma 35 menit. Semarang Denpasar. Enggak. Semarang Surabaya. Semarang Surabaya. Gerak cepat. Gerak cepat, tangkas dan tanggap. Oke, tepuk tangan. Dan asli mas ya? Asli. Asli. Oke. Okay. Jadi hampir semua tato sakit. Hampir semuanya. Hampir sakit. Dengan sakit tuh kita merasakan nikmat. Oke. Okay. Sakit mau nikmat. Tepuk tangan semua nih kayak gimana nih maksudnya? Tangan tuh sakit mau. Tapi jadi semua tato dari atas sampai bawah. Tato mana yang paling berkesan? Dan tunjukkan pada kami. Oh, jangan. Ada tato tulisan istri? Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada satu wanita pun saya tulis di sini. Oke. Salib mungkin salib dari Yesus. Saya warung ini tanya tato ini. Dia mau bikin temporari soalnya. Saya punya tato bayi Yesus. Oh. Ketika di sama ibunya. Oh. Di gendong. Di mana itu sebelah mana? Paha. Di paha. Bisa tunjukkan pada kami? Katanya istri ini ya, 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 katanya ya, istri apa gitu yang dilihat dari Anda itu ya. Ada sesuatu katanya urapan Tuhan. Ya. Jadi kalau aku boleh pakai bahasa karismatik kan seperti itu, ada urapan, ada sesuatu yang lain, ada kuasa Tuhan gitu Pak. Ada power Tuhan, kayak ten bajawane Pak. Saya gini percaya bahwa karena maaf ini bukan karena saya Pentakosta atau GPDI, saya itu pendeta Pentakosta, bukan itu. Saya satu hal begini, kalau benar Tuhan Yesus yang mengutus saya, kalau benar ya, kalau emang benar Tuhan Yesus yang mengutus saya, memanggil saya, memilih saya percaya Yesus yang sama akan mencukupi kebutuhan saya. Amin. Main-main 16 tahun. Kalau yang saat ini ya puji Tuhan lah. Saya juga terima kasih kepada teman-teman dari gereja GKI yang ya karena banyak mensupport pelayanan saya, juga kepada teman-teman Buddha yang banyak mensupport saya. Tapi kalau untuk yang berapa belas tahun yang kemarin, orang tidak tahu uang dari mana. Kalau dulu benar-benar itu, saya itu pasrah benar. Uang dari mana saya itu tidak tahu. Banyak yang dulu teman-teman bilang, coba Pak Agus buat website supaya dunia ngerti, supaya dunia nyumbang. Saya bilang tidak. Karena kasih Kristus itu nyata kepada semua orang, baik orang Islam, orang apapun. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa benar-benar kasih itu ada. Kasih itu bukan apa ya? Bukan cuma jargon, bukan cuma di atas mimbar, kasih adalah agape, kasih adalah filia dan sebagainya. Tapi kasih adalah kasih sendiri. Tuhan sendiri yang hidup dalam hidup mereka. Tapi sekarang memastikan saja bahwa kalau menurut yang saya tahu, semua raja di tubuh Anda ini itu adalah bagian dari masa lalu Anda. Iya. Anda lahir baru kapan? Kalau boleh aku menyangga itu, bahasa-bahasa itu kan adalah bahasa-bahasa Kristen. Lahir baru, okay. Bertobat. Ketemu Tuhan kapan, dipanggil Tuhan kapan. Begitu. Kapan dipanggil Tuhan?
kira-kira saja. Supaya nanti saya bisa siapkan bunga atau apa gitu ya. Ada perkiraan. Kirim ke Semarang ya. Ada. Oh. Dipanggil Tuhan, maksudnya Tuhan memanggil Anda dari gelap menuju terang gitu. Katakanlah dari yang lama menjadi baru gitu kan, dipanggil Tuhan. Waktunya saya sudah ingat, tapi yang paling pasti adalah ketika itu hidup saya sudah hancur. Sehancur. Hancur, hancur, kayak sampah. Tidak dianggap orang, bahkan dibuang orang, bahkan dilecehkan orang, bahkan semua lihat saya, alah kamu itu siapa? Gak mungkin bertobat ke orang kayak kamu. Karena kenapa? Karena faktor lingkunganmu, faktor keluargamu, bapakmu yang brengsek, kakakmu yang brengsek, semua brengsek. Tapi saya percaya ketika saya sudah menyerahkan hidupku, hidup dan matiku kepada yang namanya Yesus Kristus ini, saya berubah. Sekalipun itu sakit, melawan daging saya sendiri. Ketika hidup saya besok, lusa saya gak tahu, ketika saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, saya percaya bahwa hidup saya sudah jadi berkat banyak orang.